kalau kita lihat dari prestasi kan, paling parah Menteri SDM. Paling dan parah. Wakil menterinya ya, paling Menteri parah. Menteri SDM dan wakil menterinya. Karena makin lama makin memburuk, iklim investasi makin gak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, gak jelas misalnya Eni menang untuk Deepwater, tidak jelas ConocoPhillips menang untuk blok koridor, makin tidak jelas, proses tendernya tidak terbuka gitu. Anda mau bilang Pak Ignatius Jonan harus pamitan? Wajib diganti bersama-sama dengan wakilnya. Nah, wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco. Oke. Yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan. Anda melihat ya, seperti itu, kacau, kacau kebijakannya. Sekali, kacau. Misalnya terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian. Oke, kalau misalkan diteruskan seperti ini komposisinya, survei apa kira-kira dampaknya untuk 5 tahun ke depan? Krisis energi di depan mata. Seserius itu ya? Diperkirakan kalau business as usual, 2021 kita sudah defisit energi. Kalau sekarang kita masih, kan kalau minyak kita defisitnya 20 miliar US dollar. Migas defisitnya 12. Oke. Tapi masih ada batu bara, kalau kita gabung migas dan batu bara surplusnya 8 2018. 2021 sudah defisit dan 2040 akan defisit 80 miliar US dollar kalau pakai gaya Yonan dan Archandra.